wasahbihi wa man walah. Marilah kita sama-sama kita panjatkan pujian dan puji rasa syukur kita. Terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begitu sempurnanya, tidak sedikit pun kurang nikmat yang kita butuhkan daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan, Allah jaga kenikmatannya yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa dicintai, disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ketika Sayyidah Fatimah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah subuh, melihat Siti Fatimah itu lagi baring-baring. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun nih, Fatimah, bangun, bangun. Qumi ishadi rizqa rabbiki. Wahai Fatimah, ayo bangun. Zikir, nyebut nama Allah, ngaji kah? Apakah kerjakan daripada kebaikan? Saksikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki-rezekinya setiap setelah subuh. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Burika ummati fi buquriha." Waktu yang paling berkah buat umatku adalah di pagi hari. Karena itu tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada wali, tidak ada orang soleh, bahkan orang-orang yang sukses enggak ada mereka yang tidur setelah subuh. Kenapa? Karena pembagian rezeki yang zahir setelah subuh. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengar rezeki, rezeki, apa yang ada di pikiran dia? Bu, biar rezekinya lancar. Rezeki lancar. Rezeki berkah apa aja, Pak? Terngiang-ngiang di dalam pikiran pian nih rezeki itu apa? Duit. Nah, mau enggak mau duit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwa duit itu, kenapa sih kita ini dikit-dikit duit, duit, duit? Katakanlah bahwa duit itu tidak dibawa mah, tapi orang enggak punya duit setengah. Bujur kah? Sama berarti ulangan ya. Rezeki, itulah bodohnya kita, itulah keterbatasan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita mendengar rezeki, bahwa kita terfokus masalah duit. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki. Innallaha wal khairur raziqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sang pemaha, sang maha pemberi rezeki, bukan gaji. Allah ini memberi rezeki. Rezeki itu artinya luas. Allah tidak menjamin gaji. Kalau gaji, Anda melakukan kebaikan dibalas duit. Anda sholat, balas duit. Anda zikir, balas duit. Anda menjadi orang baik, dibalas duit. Anda yang mulia, dibalas duit. Anda menjadi orang yang dekat sama Allah, dibalas duit. Ini Allah sang pemberi gaji. Dikit-dikit duit, duit, duit. Tapi Allah bukan sang pemberi gaji, tapi Allah sang pemberi rezeki. Nah, berhubung rezeki itu maknanya luas, karena kita hidup itu tidak butuh duit saja. Bujur. Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, karena tahu bahwa yang kita butuh bukan duit saja, tapi kita butuh sehat. Kita butuh selamat. Kita butuh keluarga yang berkah. Kita perlu rumah tangga yang harmonis. Ini semuanya rezeki. Anak rezeki. Bukan karena kita nikah kemudian punya anak. Banyak orang sudah nikah tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, banyak. Kita punya istri, kita punya suami, bukan karena pian sugih,
punya jujuran larang, punya jujuran mahal. Bukan karena ibu-ibu muha bungas kayak artis, padahal muha pas-pasan, cuma laku duluan. Nah, itu rezeki. Coba pian lihat di berita tuh, ada artis terkenal tuh, sugih, bungas, putih, tinggi, sampai umur 50 tahun gitu. Masih bujang. Pian muha pas-pasan, laku duluan ya, coba. Insyaallah. Nang laki-laki ini ulun pian ini bukan karena pian sugi, bukan karena pian banyak duit, bukan karena pian tinggal nenek, enggak. Jodoh itu adalah rezeki. Anak rezeki. Hati tenang rezeki, pikiran senang rezeki, badan sehat rezeki, jantung sehat rezeki, mata bisa melihat rezeki, tangan bisa bergerak rezeki. Duit banyak miliaran, cuman pian lumpuh, apa manfaatnya? Dan coba, karena itu Allah Subhanahu wa taala khairur raziqin, sang pemberi rezeki. Karena itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Nah, gitu. Banyak. Karena rezeki itu banyak. Bukan hanya duit aja ya. Rezeki itu banyak. Karena itu minta rezeki yang berkah. Sehingga apa itu berkah? Berkah apa? Berkah itu. Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang Allah berikan sesuatu apapun kepada kita, itu adalah berkah. Minta rezeki yang berkah, berarti rezeki itu yang akan membuat hati pian tenang, pikiran pian tenang, keluarga pian harmonis. Itu rezeki yang membuat pian berkah. Dikasih anak, anak pian berkah, anak jadi anak yang soleh-soleha. Ini rezeki berkah. Umur yang berkah. Jadi berkah itu apa sih? Bertambahnya kebaikan. Ketika diberikan oleh Allah kepada kau punya pian punya keluarga, keluarga Anda menjadi keluarga semakin hari semakin baik. Ketika berkah itu Allah berikan kepada anak, anak Anda akan menjadi anak-anak yang baik-baik. Ketika berkah itu Allah berikan kepada kehidupan pian, maka kehidupan pian penuh dengan kebaikan. Ketika berkah itu Allah berikan kepada harta pian, maka harta pian akan membuat kebahagiaan. Ada manusia diberikan oleh Allah harta, benda, duit, kerjaan, bukan memberikan kebahagiaan, justru memberikan kesengsaraan. Ada. Ada. Oke, karena itu Allah Subhanahu wa taala sang maha pemberi rezeki. Kapan itu rezeki secara zahir? Allah berikan secara sekaligus itu waktunya kebanyakan ba'da subhi, setelah subuh. Karena itu isi subuh kita dengan zikir, subuh kita dengan ibadah, subuh kita dengan pengajian, subuh kita dengan amal soleh, agar rezeki kita dibukakan seluas-luasnya oleh Allah, dan yang paling utama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa fi batni ummihi 40 yawman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dalam rahim seorang ibu 40 hari berupa air sperma. Tsumma 'alaqatan mithla dzalik, kemudian dari air sperma menjadi segumpal darah 40 hari juga. Summa mughatan mithla dzalik, kemudian 40 hari berubah menjadi gumpalan daging. Berarti berapa ini? 40 40 40. Berapa bulan? Berapa? 4 bulan. Karena itu ada yang ngarannya itu selamatan 3 bulan. Diselamati 3 bulan menjelang 4 bulan ini apa, Bang? Hikmahnya apa? Orang bahari dulu 3 bulanan deh. Apa hikmahnya? Karena itu mayursilul malakan, Allah ngutus ketika bayi berumur 4 bulan. Ngutus malaikat, menyuruh malaikat untuk apa? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi. Allah Subhanahu wa taala mencatat nasibnya dia selama hidup,
ditentukan rezekinya oleh Allah selama hidup, ditentukan kebahagiaan atau tidaknya ketika hidup, kemudian ditulis ajalnya dia selama dia hidup. Empat hal yang ditulis oleh Allah. Kapan? Ketika bayi ada di dalam rahim, cabang bayi umur 4 bulan. Nah, sebelum Allah ngirim malaikat, maka diselamatin dulu. Kalau sudah malaikat datang, is terlambat. Coba misal ada orang pengumuman bulan Juli tanggal 5 penerimaan santri baru, penerimaan pekerja baru, penerimaan pegawai baru. Maka kita akan daftar, kita akan berusaha, kita akan selalu senantiasa gimana caranya bisa masuk, bisa berkasnya beres ketika sebelum tanggal 5. Lewat tanggal 5 walaupun kita ngajukan proposal, walaupun kita bayar duit, walaupun segala macam cara, ya sudah lewat, gak mungkin diterima. Bujur gak? Mengira juga ketika Allah nyuruh malaikat umur 4 bulan rahim seorang ibu cabang bayi di dalam kandungan, maka sebelum tanggal dicatat itu kita berdoa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min, karena senjata yang paling hebat buat orang beriman adalah doa. La yaruddul qada illa doa, tidak akan ada bisa merubah takdir nasib manusia, pian kasapa aja kada kawa merubah nasib pian illa doa, kecuali doa. Loh, kok bisa doa? Bukan kita yang merubah, tapi Allah. Selamatan, biar rezekinya lancar, biar nasibnya bagus, biar jodohnya baik, kemudian biar umurnya panjang, badannya sehat, keluar sempurna, enggak cacat sedikit pun. Ada ngaranya selamatan, biar selamat. Manusia ini Pak, jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking dari pengennya selamat, sampai-sampai kalau punya anak diberi nama Selamat. Siapa namanya Pak? Selamat Bebe. Apa coba? Kenapa coba? Karena pengen orang tuanya selamat. Ada lagi orang Jawa biasanya diberi ngasih nama, namanya untung. Biar apa? Biar beruntung. Siapa sih enggak pengen beruntung ini? Siapa? Wa man zuhzihain nar wa dukhilal jannata faqad faz. Keberuntungan itu adalah ketika manusia masuk ke dalam surga dilindungi api neraka, yang namanya beruntung. Karena itu saking dari pengennya anak itu untung, sampai-sampai orang tua ngasih nama Pak Untung. Ada yang namanya apa? Bejo. Tahu Bejo kan ya? Bejo itu ya sukses itu namanya Bejo, nasibnya Bejo, berarti nasibnya baik. Nah, kenapa? Loh, karena pengen gitu. Loh, gimana terus agar kita beruntung, agar kita sukses, agar kita selamat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jalan kecuali Allah, karena bumi langit yang ngatur semuanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah. Kalau sudah umur bayi itu 4 bulan di dalam rahim, catat. Nah, nasibnya kayak apa? Baik kah, sukses kah, susah kah hidupnya, sugi kah, rezekinya kayak apa? Ini kalau sudah kalau sudah dicatat oleh Allah, la yazidu wa la yanqus, umur nasib rizki yang sudah dicatat oleh Allah tidak akan bisa berubah, bertambah dan berkurang, ya segitu aja sudah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada orang kerja susah, banting tulang dibanting-banting, angking dari semangatnya cari duit itu. Kalau rezekinya sehari itu 100 ribu, enggak akan berkurang, juga tidak akan bertambah. Walaupun santai gitu, ya 100 ribu juga. Dan itu yakin sama Allah. Kenapa sih orang ini banyak mencuri, korupsi, berbuat jahat, ngambil pilih orang, nipu, maling? Kenapa? Karena kebanyakan mereka tidak percaya rezeki
bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Mereka beranggapan, kalau saya ambil, duit saya tambah banyak. Nah kan, kalau saya tipu, maka saya tambah sukses. Kalau saya korupsi, aku tambah sugi. Ini tanda orang yang tidak percaya bahwa Allah lah yang menjamin rizki. Rizki ini bahaya, Pak. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak yakin, orang teragu-agu terhadap rezeki, itu dapat menyebabkan su'ul khatimah, orang meninggal dalam keadaan jelek. Alhamdulillah. Satu saat ada orang datang kepada seorang syekh, menangis. Syekh, apa dosa saya besar, Syekh? Ya, ayo tobat. Apakah Allah bisa menerima tobat saya? Allah Tawabur Rahim menerima tobat, Allah Maha Rahmat, Allah Maha Cinta dan Kasih Sayang. Tapi dosa saya besar, Syekh. Tetap Allah akan menerima tobatmu. Nangis. Emang apa dosamu sehingga kamu merasa dosamu itu tidak diampuni oleh Allah? Besar dosa saya ini. Emang apa dosamu? Saya ini pencuri. Pencuri Indonesia 72 triliun aja biasa ya. Apa memang apa yang kamu curi? Aku mencuri kain kafan. Aduh, kain kafan, batu bara habis saja biasa kok. Biasa kain kafan, tapi kain kafan berapa yang kamu curi? Yang ada riwayat 100, ada yang bilang 1000 kain kafan yang kamu sudah curi. Wah, kain kafan, Masya Allah. Geleng-geleng senya, tapi kan nyuri ayam kak, nyuri helm kak, ini kebangetan pian, kain kafan dicuri. Nah, kalau ngomong nyuri kain kafan sekarang, ya kayak bubur orang ini. Tapi kalau zaman bahari kayak apa? Orang itu hidup susah, orang pakai baju ini susah, sehingga orang belum bahari itu kalau pakai baju apa? Karung, celana karung, bayangkan. Gih, bikin celana itu dari karungnya tepung tuh, berat bersih 50 kilo. Bayangkan ya, itu bikin celana, kaget bininya, berat bersih 50 kilo nih. Tepung, kenapa gak tukar? Gak ada duit. Sampai pakai daun, bukan karena senang mereka pakai daun tuh. Pakai karung itu bukan karena senang, saking dari susahnya kehidupan, susahnya ekonomi, begitu sulitnya cari duit, sampai-sampai mereka nggak mampu sekedar beli kain saja. Sampai-sampai ya kainnya ya kayak itu, kayak ini satu itu setahun itu sudah dialami semenjak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Muhammad, sudah. Kamu tobatlah kepada Allah, maka Allah akan terima tobatmu, Insya Allah. Nanti aku tuntun. Kemudian guru tadi bertanya, enggak guru, apa yang kamu alami, apa yang kamu dapatkan, pengalaman apa ketika kamu selama ini mencuri ratusan kain kafan itu, pengalaman apa? Melihat pocong kah? Nah, ngelihat hantu kah? Ngelihat kuntilanak kah? Oh, kada aman aja tuh. Pengalaman apa? Ada pengalaman yang saya sampai sekarang masih bertanya-tanya. Dari 100 kain kafan yang aku curi, dari kuburan yang sudah aku gali, rata-rata orang yang sudah dikubur, yang aku ambil kain kafannya, mereka sudah posisinya tidak menghadap ke kiblat. Bayangkan. Orang kalau meninggal dunia dihadapkan ke kiblat. Kata orang tadi, aku melihat kebanyakan orang meninggal dunia, ketika aku gali, aku curi kain kafannya, mereka sudah berpaling daripada kiblat. Allah gak mau, kiblat pun gak mau, bayangkan. Habis itu dia nanya, Syekh, kenapa? Kayak-kayak mereka ini ahli ibadah, kayak-kayak mereka itu ahli zikir. Maka Syekh tadi mengatakan, ketahuilah bahwa yang menyebabkan manusia meninggal itu berpaling daripada kiblat, kemudian meninggal dalam keadaan jelek karena asyak fil rizki, mereka ragu-ragu terhadap rizki yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga walaupun mereka ahli
ibadah kadang masih ngambil miliknya orang lain. Walaupun ahli ibadah kadang masih bingung, galau, gimana ya? Akhirnya dia enggak fokus lagi ibadah kepada Allah. Otaknya, pikirannya cuma adanya uang-uang dan uang. Nah, lupa bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berikhtiar. Tapi ikhtiar itu adalah untuk ibadah. Usaha ibadah. Bisnis ibadah. Jualan ibadah. Dagang ibadah. Karena bukan itu semuanya yang mendatangkan rezeki pada hakikatnya, yang mendatangkan rezeki yaitu Allah. Sehingga ketika manusia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menjamin rezeki, sewaktu-waktu biar dagang, meleset, enggak pusing, wah, bukan nasi ulun, bukan rezeki, kayaknya esok mencoba rezeki, tenang, kada galau. Tapi ketika beranggapan bahwa usaha biar mendatangkan rezeki, usaha biar mendatangkan duit, begitu meleset, stres, bisa bunuh diri orang. Nah, itu sebabnya. Nah, karena itu para alim ulama, beliau selalu senantiasa mengajarkan kita agar selalu senantiasa bahwa rezeki tidak selama-lamanya didatangkan dengan susah payah, dengan usaha dan lain-lain. Rezeki juga bisa datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan bahwa ada 4 hal yang akan melancarkan rezeki, 4 hal yang akan memberikan berkah rezeki, 4 hal yang Allah akan menjamin rezeki, 4 hal yang Allah akan menjaga rezeki. Rezeki itu perlu dijaga. Yang senang tetap senang, yang sehat tetap sehat, yang bahagia tetap sehat. Senang itu rezeki. Rezekinya dijaga oleh Allah. Rezekinya diberkahi oleh Allah. Rezekinya dilancarkan oleh Allah. Rezekinya diluaskan oleh Allah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Apa? Yang pertama, yaitu qiyamul lail, bangun malam sholat tahajud. Wala nabiyyun wala rasul wala waliyyun illa qiyamul lail. Tidak ada nabi, tidak ada rasul. Okay? Semuanya mereka mewajibkan qiyamul lail. Qiyamul lail itu enggak wajib. Tapi mereka para nabi dan rasul mewajibkan buat dirinya sendiri qiyamul lail. Begitu juga para aulia, para orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, tidak sedikit pun mereka semua rata-rata mereka qiyamul lail. Bahkan Rasul dikatakan ma'atida waliyun bi wilayatin illa fi jufil lail. Tidaklah Allah mengangkat wali menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala siapapun illa fi jawfil lail, kecuali di malam hari. Ada be Samarinda apa? Kemarin ada wali pagi dilantik gitu di Harun, wali kota, bukan walinya Allah. Al khair kullul khair fil lail. Ujar Syekh Ja'far Al-Jabarti mengatakan gudangnya segala macam kebaikan di malam hari. Segala macam kebaikan, pengen ekonomi tambah baik, malam hari ibadah sama Allah. Pengen nasib tambah baik, qiyamul lail. Pengen keluarga baik, qiyamul lail. Pengen nasib baik, qiyamul lail. Pengen usaha tambah baik, qiyamul lail. Bisnis tambah baik, qiyamul lail. Pengen anak-anak yang baik-baik, itu qiyamul lail. Pengen anak yang soleh-soleh, itu qiyamul lail. Qiyamul lail kuncinya memang qiyamul lail. Kenapa? Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling dicintai oleh Allah adalah qubailas subhi, waktu sebelum subuh. Paling nyaman-nyamannya goreng tuh. Sebelum subuh itu paling nyamannya goreng. Pian jam 2, jam 1, jam 12 kada kawa tidur. Tapi nah parak subuh ngorok juga. Paling nyaman waktu itu adalah habis apa? Sebelum subuh, paling nyenyaknya tidur sebelum subuh. Nah, kok ada orang bangun malam, ngambil air wudu, baru dari tempat tidurnya, gelar sajadah,
kemudian dia berdiri bertakbir kepada Allah. Nah, tidak digerakkan oleh Allah untuk dia boleh kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam hari adalah waktul khalwah ma'allah, tempat orang-orang pecinta-pecinta berkhalwat menyendiri dengan yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, para sahabatnya, tidak ada yang tidak kiamul, semuanya kiamul. Para wali-walinya Allah, enggak ada kiamul, semuanya kiamul. Artinya apa? Orang kalau tidak kiamul jangan harap jadi wali. Nah, aku wali tapi enggak kiamul, ya mungkin wali itu baik, wali murid bisa jadi. Tapi kalau wali-walinya Allah kiamul, semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pian siang, sore, maghrib, waktu biasa, pian yang minta, ya Allah, sugihkan saya, sukseskan usaha, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, terima, pian yang minta. Bisa kabul, bisa tidak. Bisa langsung, bisa lambat. Bisa lancar, bisa tersendat. Kenapa? Kita yang minta. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur kehidupan kita. Tapi yang jelas ujar Allah di dalam Al-Qur'an, "Ud'uuni astajib lakum." Minta doa apapun yang kamu mau, aku pasti memberi. Tapi pertinyi-inyi. Nah, ketika pian berdoa kepada Allah, kapan? Kapan gitu loh. Kapan diberi? Bisa lambat, bisa cepat. Bisa dia beri oleh Allah di atas dunia, bisa juga doa kita disimpan di akhirat, kan tetap diberi. Bener kan? Bisa diberi apa yang pian mau, bisa diberi oleh Allah juga apa yang dikehendaki oleh Allah. Pian minta sepeda motor, cuman Allah enggak kasih sepeda motor. Allah beri juga apa yang pian minta, cuman bukan berupa apa yang pian minta, tapi diberikan pahala oleh Allah. Bisa juga, ya kan? Dikatakan di dalam Hikam, Ibnu Atha' As-Sakandari mengatakan, al-man'u ainul atha'. Bagi wali itu yang penting berdoa, karena doa itu pasti diberi oleh Allah. Nah kan, kok ada seorang soleh minta tidak diberi oleh Allah? Minta duit gak diberi, minta sugi gak diberi, minta sehat gak diberi. Buat para wali itulah pada hakikatnya pemberian. Kenapa? Emang minta duit gak diberi, tapi diberikan pahala oleh Allah. Minta kaya gak diberi, tapi kan tetap diberi. Diberi apa? Diberi pahala oleh Allah. Bagi mereka para wali, bagi mereka para nabi, para rasul, bagi mereka orang-orang yang dekat Allah, pahala lebih baik daripada segala-galanya. Karena kita mengatakan tidak diberi itu adalah pemberian yang paling utama. Kok bisa pemberian paling utama? Tidak diberi apa yang dia minta, tapi Allah beri dia pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita belum siapkan kayak itu. Minta kreditan kadang nunggak, maulah diberi pahala aja. Kalau ulun jelas belum siap kayaknya, belum siap kayaknya, tunggakan belum lunas, sudah tetap nunggak tapi diberi pahala, belum siap ya Allah. Nah, kita pengennya kan pengen minta sehat diberi, pengen minta urusan lancar diberi, pengen rezeki lancar diberi. Itu kapan? Malam, Pak, malam. Allah Subhanahu wa taala, karena bukan kita yang mau, di malam hari itu Allah yang menawarkan, hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar, fa'ghfirullah, aku yang ampun, enggak usah minta ampun, aku yang ampuni kamu. Hal min talibi hajatin, apakah ada yang minta hajatnya, fa'udhiyah, aku akan memenuhi, aku akan berikan semua hajat-hajat dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid As-Salam mau mengadakan maulid, ada merayakan perayaan tahun baru Hijriah. Minta bantuan kepada masyarakat. Ayo, siapa yang mau nyumbang? Kita mau mengadakan
acara nih, datang ke tetangga, Ji, kita mau ada acara, kawah kah membantu kita? Nah coba, kita minta kan, bisa diberi oleh Haji Adul kok, bisa kan tak? Haji Adul, mau mundur kah? Kaina dulu lah. Bisa juga diberi, berapa anggaran? 10 juta, mungkin 100 ribu aja lah. Nah, bisa diberi, bisa enggak. Kalau diberi, bisa sedikit. Bisa juga, kaina isuk lah, isuk. Isuk kita ke sana, isuk lagi, belum cair. Nah, tuh. Ayo yang panitia hari besar tuh pengalaman kayaknya. Kenapa? Karena kita yang minta, kita yang mau, kita yang memohon. Tapi kalau seandainya ada orang masjid manin jauh assalam, kalau ada apa-apa, perlu apa-apa, mau buat acara apa-apa, gak usah minta kemana-mana, aku yang jamin semuanya. Bapak salam Muhammad. Ketika ada acara, orang-orang gak mau bantu, kita tinggal kesana aja, jadul, oke. Kayak apa? Jadi kah, pian katanya akan menjamin nih, pian akan memberi apa yang kita minta. Oh siap, berapa anggarannya? 10 juta. Nah, kenapa langsung diberi? Karena dia yang janji, karena dia yang menawarkan, karena dia yang selalu senantiasa ngomong siapa yang pengen, siapa yang butuh, aku akan beri. Beda sama yang tadi. Begitu juga kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di waktu-waktu biasa kita yang minta, tapi ketika dia oleh Allah lah yang memberi, karena Allah lah yang berjanji. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kiamulal, ibu-ibu kalau pengen anaknya, cucunya, keturunannya mau jadi orang sukses dunia akhirat, kiamulal. Kita pengen usaha berkah, kiamulal. Kita pengen ilmu yang berkah, kiamulal. Oke. Yang kedua, yang dapat menarik rezeki, yang membuat berkah dan lancar rezeki, yaitu mulazamatul istighfar, selalu senantiasa melazimi istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Bukan istighfar, istighfar ya. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'alallahu li kulli ammin faraja wa li kulli dhaikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimi istighfar, maka ja'alallahu li kulli ammin faraja, semua kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Wa li kulli dhaikin makhraja, semua kesusahan kesempitannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Hidup siapa sih yang gak punya masalah itu apa? Masalah kita akan selalu senantiasa ada terus sampai manusia meninggal dunia. Kadang manusia meninggal dunia gini, bawa masalah. Orang meninggal dunia selesai gak masalah, kadang masih bermasalah. Gini, ada kuburannya becek kah? Kan masalah itu mah. Kuburannya galinya keras kah? Ini masalah. Manusia hidup. Dan kemudian orang yang bermasalah itu apakah menunjukkan diri pendosa? Belum tentu. Ya memang hidup manusia diciptakan oleh Allah banyak masalah. Tapi, nah, orang yang dekat dengan Allah memperbanyak istighfar, maka masalahnya yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Masalahnya yang besar akan dikecilkan oleh Allah. Masalah yang tidak pernah selesai akan diselesaikan oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut selalu senantiasa dekat dengan Allah, salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Kita nih punya masalah, selesai, beres, enggak akan timbul seribu masalah lagi. Enggak ada manusia yang enggak punya masalah. Orang belum nikah, masalah enggak? Masalah nih, galau terus. Ngelamar anaknya Haji Adul, selesai masalah ketika lamarannya diterima? Belum. Dul, udah terima lamaran pian. Berapa pian? Ngasih jujuran. Nah, kan pusing lagi mikirin jujuran lo. Anu aja, ulun punya duit 10 juta aja. 10 juta. Anak ulun ini artisnya.
Maninjau. Danau Maninjau 70 juta ora pian. Aduh, aji ulun ini ojek online. Kada kawak 70 juta ini setengah mati ulun nabung. Alhamdulillah gin bisa makan, bisa bayar kosan. Nabung 70 juta. Kayak apa nih nak? Kalau seandainya orang ini selalu dekat dengan Allah, banyak istighfar, maka nah, masalah yang sulit dimudahkan, yang besar akan dikecilkan. Ini sudah kita lihat pian anaknya baik aja. Kayak apa pian? 70 mau lah. Ya mau sih, cuma enggak ada duitnya, Ji. 50 mah. Kan ada juga. Terus berapa nang pian punya? 10 juta. Ya sudah, sembarang aja coba lihat. Masalah itu tidak dibuang oleh Allah. Nggih. Masalah itu tidak dihilangkan dari hidup kita sama Allah, karena manusia hidup pasti bermasalah. Cuman masalah yang besar akan dikecilkan oleh Allah. Sama kayak tadi. Berapa jujuran? 70 juta. Nah, kan 70 juta. Apakah gratis? Enggak. Jujuran tetap ada. Cuman nang larang dimurahkan, yang besar dikecilkan. Dari 70 juta nego jadi 10 juta. Kok bisa? Nah, itulah jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adul sudah terima lamaran. Selesai kah habis beri jujur, pusing mikirin kayak apa acaranya nanti. Nggih, gimana cateringnya? Gimana acaranya? Gimana dekornya? Selesai acara pusing. Apa, Beb? Pelunasan dekor sama pelunasan catering. Habis itu lunas, apakah selesai masalah? Enggak. Masih ada masalah, gimana kerja, gimana cari nafkah, gimana caranya punya rumah, gimana cara kerja, gimana nanti punya anak, gimana pendidikan anak. Enggak ada selesainya masalah di dalam kehidupan. Karena itu orang kalau tidak dekat dengan Allah hidupnya pusing terus. Orang yang tidak dekat dengan Allah dia akan galau terus. Orang kalau jauh daripada Allah hatinya sumpek terus. Kenapa? Karena hidup pasti punya masalah. Tapi ketika manusia itu dekat dengan Allah, manusia itu mengabdikan dirinya kepada Allah, dia selalu senantiasa mulutnya tidak berhenti beristighfar kepada Allah, minta maaf, minta ampun kepada Allah, maka segala macam masalahnya akan diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah salam Muhammad. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki yang datangnya secara tiba-tiba. Pernah enggak pian? Sering enggak datang rezeki secara tiba-tiba? Tiba-tiba, nah sugih. Tiba-tiba rezeki lancar, tiba-tiba yang biasa jualan kada laku habis, ya kan? Itu rezeki secara tiba-tiba itu. Tiba-tiba sehat. Tiba-tiba, tiba-tiba. Bu, tiba-tiba suami datang bawa emas 100 gram. Suami datang tiba-tiba kasih duit 10 juta, habiskan. Kalau kada habis 10 juta sehari, ulun kada mau beri pian duit lagi. Nah, pernah kan? Nah, kita ini jarang istighfar. Ketahuan sehingga jarang Allah berikan kita hadiah datang secara tiba-tiba. Memang kita jarang baca istighfar. Wih, saya ini enggak punya dosa. Saya ini bukan penipu. Saya ini bukan pencuri. Saya ini juga bukan koruptor. Saya juga enggak pernah berbuat zalim sama orang. Nah, ngapain saya istighfar? Kayak-kayak enggak punya dosa. Bapak, Ibu, ketahuilah bahwa kesalahan kita di hadapan Allah bukan hanya kesalahan ketika pian berbuat dosa. Kadang kita ibadah pun itu salah di mata Allah. Salah di mata Allah. Kita sholat, kita zikir, kita puasa, bisa salah di mata Allah. Kenapa? Karena ibadah kita belum sempurna. Contoh, contoh Presiden Indonesia siapa? Jokowi. Datang ke Samarinda. Pas kebetulan Jokowi ini datang hari raya Idul Adha. Pian berhadiah kepada Jokowi sebagai penghormatan. Pian kasih hadiah sapi limosin, harganya 1,5 miliar, bobot beratnya 1,5 ton. Bayangkan. Kira-kira Jokowi menerima sapi hadiah dari pian.
ini sapi ini paling kenal seluruh Indonesia ini, enggak ada sapi 1,5 ton kecuali hadiah-hadiah. Kira-kira Soko Jokowi tadi senang apa enggak? Senang apa enggak dikasih hadiah? Sapi besar, bobot berat, harga mahal. Senang enggak? Senang. Cuman sayang, sapinya mati. Sapinya mati bangkai. Kira-kira ketika pengen ngasih hadiah kepada raja, bangkai. Bangkai ini, bangkai sapi. Padahal larang ini sapinya. Berat, cuman bangkai. Kira-kira ini penghormatan apa penghinaan? Penghormatan apa penghinaan? Penghinaan lah. Pian tokoh masyarakat bujang. Pak, ada bi cewek putih. Body seksi. Nggih, orangnya pendiam. Pokoknya nurut. Mau kah ikam? Mau lah. Cuma sayang mati. Mati, Pak. Enggak ada rohnya. Kira-kira ada orang nang kayak orang nawarin kayak itu sama nang bujang nang sugi yang punya kekuasaan, kira-kira kayak apa ini? Kada ditimpas gini untung nih. Ini bungul orang nih. Nawarin ulun ini mikir hantu apa ditawarin orang mati toh. Wah, itu penghinaan bukan penghormatan. Begitu juga al khusyu' ruhus shalah. Khusyuk hadirnya hati itu adalah rohnya sholat. Fatihahnya fasih, takbirnya lengkap, rukuknya lengkap, syarat-syarat ibadahnya lengkap, cuman gak khusyuk. Itu sama memberikan hadiah kepada raja sapi bangkai, perempuan yang bangkai. Kira-kira kayak apa Allah Subhanahu wa taala menerima? Penghinaan sebetulnya. Sholat tapi gak ingat Allah. Sholat tapi enggak ingat sang penciptanya. Sholat ingat dunia, sholat ingat duit, sholat ingat ini, sholat ingat itu. Ini penghinaan kepada Allah. Karena itu kadang kita ibadah pun itu kesalahan. Karena itu kita beristighfar bukan hanya ketika kita berbuat salah, kita berbuat dosa, tapi memang kita adalah hamba yang lemah, banyak salah, kita ngaku dengan banyak istighfar. Karena itu Allah cinta dengan orang yang selalu senantiasa memperbanyak istighfar walaupun ahli ibadah. Karena Rabi'atul Adawiyah mengatakan istighfaruna yahtad ilal istighfar. Istighfar kita itu sebetulnya juga perlu diistighfari lagi. Istighfar kita perlu diistighfari lagi. Insyaallah. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal astaghfirullah fi kulli yawmin mi'a marrah." Aku Nabi, Nabi Muhammad, Rasul dicintai oleh Allah, dijamin surga. Bahkan langit bumi itu diciptakan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan hanya masuk surga, bahkan Nabi Muhammad adalah sang pemberi syafaat sehingga manusia bisa masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Bahkan pintu surga haram dimasukin sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Nanti diriwayatkan bahwasanya ketika ada hari kiamat, tiba-tiba ada ketokan di pintu surga. Dung, 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 dung. Malaikat Ridwan marah. Malaikat Ridwan menegur, siapa ini berani ngetok pintu surga? Padahal sebelum itu, jangankan manusia, malaikat siapapun tidak ada yang berani. Jangankan ngetok, deket pintu surga pun gak ada yang berani. Lah kok ini ada? Suara ketokan dari luar pintu surga. Maka malaikat Ridwan bertanya, man fil bab? Siapa ini di pintu ini? Maka keluar, dengar suara, ana Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Maka dibukakan itu pun itu pintu surga. Malaikat Ridwan mengatakan, ya Muhammad, silahkan masuk. Ketahuilah, aku diharamkan, aku dilarang oleh Allah membuka pintu surga untuk siapapun, bahkan malaikat pun aku dilarang untuk membukakan kecuali pian masuk surga duluan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad padahal yang dijamin masuk surga, yang megang pintu surga. Manusia suci, enggak punya dosa, tapi Nabi Muhammad masih baca istighfar paling sedikitnya setiap hari 100 kali. Kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak masalah.
hidupnya galau terus, susah, rezeki seret, keluarga amburadul, anak-anak acak-adut, dipadahin kada mau, dinasehatin nolak. Tapi beratnya kita beristighfar, seakan-akan kita lah yang megang pintu surga, kunci pintu surga. Siapa kita? Karena itu jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadar, marilah kembali lagi kepada Allah. Merasa kita bukan siapa-siapa, enggak punya apa-apa, maka ayo kita sama-sama sucikan, bersihkan jiwa raga kita dengan memperbanyak istighfar, astagfirullah. Maka ketika dosa-dosa Anda dihapus oleh Allah, maka jamaah yang dirahmati Allah, Anda akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Singkat-singkat aja ya, karena waktunya istrok sudah. Sudah kan istrok? Oh, sudah. Sebetulnya ada 4 ya. Ada 4. Apa? Qiyamul Lail, banyak istighfar. Yang ketiga apa? Yang ketiga ta'ahadus shadaqah, banyak sedekah. Yang keempat yaitu adzikru fi awwalin nahar wa akhiruh, banyak zikir, banyak ibadah, banyak menyebut nama Allah di awal hari dan akhir hari. Kapan awal hari? Pagi. Kapan akhir hari? Sore. Allah berfirman di dalam hadis al-Qudsi, abdi, wahai hambaku, udhkurni sa'atan ba'da subhi wa sa'atan ba'da al-asri akufu lakama bainahuma. Sebut-sebut namaku ya, banyakin zikir kepadaku ya, di waktu subuh dan sore, maka aku akan jamin apapun yang kamu butuhkan dari antara keduanya nih. Jarak antara pagi sampai jarak pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi ini, apa yang kita butuhkan semuanya akan diberi oleh Allah ketika kita buka awal hari malam awal hari kita buka dengan zikir, awal malam hari kita juga buka dengan zikir, maka semua akan Allah berikan apa yang kita mau. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lancarkan rezeki kita, Allah bukakan kepada kita pintu rezeki yang seluas-luasnya, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menyelamatkan kita sampai masuk ke dalam surga Allah, rezeki yang membuat kita bahagia, rezeki yang membuat kita senang, rezeki yang membuat kita tenang, rezeki yang membuat kita bahagia dunia maupun akhirat. Allah selalu senantiasa berikan kita Allah hidayah, Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.